waktu Indonesia. Bercanda. Seluruh penonton yang hadir malam hari ini di studio. Halo semuanya, apa kabar? Hai, Nabila. Langsung saja kita panggilkan, ini dia, Cak Lantang. Saya saking paniknya nih. Kenapa sih, Cak? Emangnya, Cak, kok panik kayak gitu? Tadi malam di dapur. Hah? Di dapur? Saya lihat sesuatu. Saya langsung nyalakan pintu. Nyalakan pintu. Nyalakan lampu. Ada siapa, pintu? Ada siapa, Pak? Saking paniknya. Kosong. Di dapur nggak ada apa-apa. Piring nggak ada, gelas nggak ada, kompor nggak ada. Emang nggak punya, Cak? Bukan, saya salah masuk kamar mandi. Cak, bisa langsung TTS aja nggak? Ini nggak ngerti mau kemana ceritanya ini. Ini lebih ngeselin ya. Kesel-kesel sekalian saya nih. Pengalaman mistis saya tadi malam. Horor. Kan lagi ngetres. Horor mistis berarti ya? Yang berbau mistis yang boleh dibahas apa ya? Kompor mistis aja, Cak. Kompor yang mistis gitu, Cak. Kompor mistis. Itu mistis juga dong. Kompor mistis, kompor serem dong. Kompro mistis gimana? Kita bahas kompro mistis. Bapak pinter ya, pas-pasinya ya, Pak ya. Pokoknya mengandung mistis. Kompro mistis. Setuju? Wah, setuju, Cak. Setuju, Cak. Pas banget. Kita akan bahas kompro mistis. Jadi kompro mistis itu apa sih, Cak? Kompro mistis itu kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia itu adalah mau bersifat kompromi, mau diajak kompromi, senang melakukan kompromi, itu kompromistis. Kalau kompromi sendiri itu senang melakukan sesuatu dengan jalur damai. Nggak mau cari ribut lah, pokoknya. Nggak mau konflik gitu. Dia ya, cari jalan damai aja lah gitu loh, Pak. Iya, cari sukanya jalan damai. Jangan ribut gitu ya. Semua melalui jalan damai. Iya, betul. Jadi nggak pernah mau jalan Tebet, jalan Gatot Subroto, nggak mau. Dia maunya jalan damai, karena di situ deket. Oh, itu nama jalan gitu ya, Cak. Ini kalau dilihat, Cak, kayaknya Kang Oral masih belum mengerti nih dari mukanya. Nah, inilah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pengen TTS. Saya tidak akan turuti. Karena kita akan bermain dalam Di Balik Fakta. Membagikan hadiah untuk penonton yang ada di rumah. Ya, caranya sangat gampang seperti biasa. Anda bisa lihat di Instagram kita @wib_net. Pertanyaan ada di sana juga. Jawabannya 5 kotak huruf kedua A. 5 kotak huruf kedua A. Dengan pertanyaan menyeberang ke hulu sungai, biasanya kita naik titik-titik. Nah, mohon. Nanti yang tercepat menjawab di kolom komentar. Yang berhasil menjawab tercepat dan paling benar akan mendapatkan hadiah Rp500.000. Buat penonton yang ada dimanapun juga yang ingin mengirimkan pertanyaan untuk TTS bisa. Kirimkan dalam bentuk video pertanyaan, jawaban, beserta dengan alasannya ke email kami di waktuindonesiabercanda@gmail.com. Nanti yang paling menarik akan kami pilih dan akan ditayangkan mendapatkan hadiah Rp500.000. Siap-siap yang kita di rumah akan menjawab, kita kembali peserta di studio. Betul. Okay. Kita akan kasih teman untuk bedu. Boleh, boleh. Langsung aja kita panggilkan. Ini dia, Joanna Alexandra. Oh. Thank you.
Kenapa sih, Cak? Aku pelengkap kamu hari ini. Hah? Aku pelengkap kamu hari ini. Izinkan aku untuk melengkapi hari-harimu. Cak, kita punya hadiah nih, Cak. Apa? Tidak ada hadiah dari saya. Karena hadiahnya dari Bung Alek. Kuis di balik fakta dan teka-teki sulit sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah notebook yang dipersembahkan oleh kecap asin yang manis. Plin-plan. Plin-plan di setiap tetesnya. Rasanya kadang manis, kadang asin. Silakan bawa pulang. Perhatikan baik-baik. Di balik fakta yang pertama, benar atau salah? Buah kurma adalah buah yang termasuk paling awet dan tidak cepat busuk walaupun ditaruh di ruangan yang terbuka. Karena kurma mengandung air yang sangat sedikit. Nah, jangan. Ya, lima. Lima. Dia pencet apa? Apa? Kalau yang pencet kita jawab, dia pencet nama dia nih gara-garanya nih. Kamu tahu buah kurma kan? Tahu. Buah hati tahu. Mas, buaya darat tuh. Tiga. Alasannya tapi apa? Dua. Aku juga gak tahu sih. Satu. Yaudah terserah. Waktunya habis. Kita pilih benar. Kalau tidak kita lempar. Iya kita pilih. Pakai batu. Itu hampir sama dapat batu. Itu jakbe. Benar pak. Benar alasannya. Terserah. Benar alasan terserah. Iya. Tadi saya ikutin jawabannya alasan terserah. Tim B jawabannya apa? Gak usah dipencet lagi. Hemat listrik. Mengganggu diskusi. Dipotong 50. Jawabannya. Jawabannya. Aduh gimana sih? Salah. Karena. Yang mengandung itu. Itu manusia. Buah kurma tidak bisa mengandung. Mengandungnya. Beli jawaban saya enggak? Gak tahu alasannya ya. Beli jawaban saya enggak? Alasan lu terlalu sederhana. Iya, ah, enggak ada kata. Emang buah kurma bisa mengandung? Ya. Lu bapaknya. emang kamu buah kurma apa mengandung? Oke, Cak, sudah kita kunci salah, kedua jawaban, Cak. Baik, kita kunci jawaban tim B. Kita akan tahu sebentar lagi. Tadi jawaban tim A adalah benar. Iya. Tapi alasannya terserah. Terserah ya, Pak. Karena jawaban tim A salah. Karena tim B. Tim jawab salah karena buah kurma tidak mungkin mengandung. Ya. Tidak bisa mengandung. Karena yang mengandung manusia adalah manusia dan hewan. Dan jawabannya yang tepat adalah setelah yang satu ini. Pak gak ada kepencet Pak? Enggak. Dia mau mencet. Ah! Bapak yang mencet. Saya kira Anda mencet karena bel Anda enggak bunyi ternyata. Bunyi.